Sesi kedua, ya, level 2 sudah berjalan dan ini adalah hari kedua pelaksanaan dari sesi level 2. Dan tadi pagi sampai sore sudah dilakukan penjelasan mengenai sujuk level 2. Dan kita juga akan berbagi kepada siapapun yang ingin belajar sujuk, bahwa nanti Madam akan menyampaikan summary, ya, setiap selesai dari pelajaran selalu akan ada summary bagaimana sujuk itu diajarkan. Dan ini tentunya summary harapannya apa? Bisa memperjelas kalau memang ada yang kurang dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, baik teman-teman yang sudah belajar maupun belum, bisa lebih mengerti lagi, lebih tahu lagi, lebih jelas lagi. Mungkin itu ikuti summary dari Madam. I'm so glad to be here in Indonesia. This is our very beautiful day. We are studying energies. Oh, Nina is not here. Where is my interpreter? Nina! Hi! Hi! Oh, I just missed you. I need you because I don't know how to speak this language. Halo semuanya, nama saya Nina. Dan saya adalah saat ini saya akan menjadi menerjemahkan untuk Madam Bhupinder Kaur. Tapi selain dari itu, kita memerlukan bantuan lagi dari salah seorang peserta kita. Karena itu saya akan panggil Ibu Mayang. Silahkan Bu. Welcome. Selamat datang. Our sujuk participant, please come. Sini, Bu. Ini adalah salah satu peserta pelatihan sujuk untuk kali ini. She is one of our sujuk participant, and her name is Mrs. Mayang. So I will let her share a bit of what her experience so far. Perkenalkan. Nama saya Mayang. Saya adalah pengajar di Poltekkes Rumah Sakit Dr. Supraun Malang di Prodi Akupuntur. Saya ingin mengikuti sujuk ini karena setelah saya mengikuti ternyata pembelajarannya sangat singkat, mudah dimengerti dan mudah dipahami. Sehingga kami ingin memasukkan sujuk ini ke dalam kurikulum kami untuk mahasiswa di tempat kami. Demikian. So, her name is Mrs. Mayang, and she is a lecturer for a polytechnic in Malang. And because she find out that the sujuk training is short and easy to be understanding, and she is interested to include sujuk as a part of the teaching that she's going to share with her student in Malang. Wow! This is really great news for us. So this people in Indonesia are very very much excited. Jadi ini sangat menyenangkan sekali buat kami karena kami merasa mendapati bahwa banyak masyarakat Indonesia yang merasa antusias menerima sujuk ini. And not only sujuk, smile. Tidak hanya tentang sujuk tapi juga dengan smile, dengan tersenyum. They are learning more and more about smile meditation. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, mereka belajar mengenai smile atau senyum dan juga meditasi senyum. Beautiful combination of sujuk and smile meditation. Kombinasi yang indah antara sujuk dan meditasi smile atau meditasi senyum. Is there any opinion? Ada masukan Ibu Mayang? Selama ini sudah cukup baik, saya kira itu saja yang kita inginkan supaya sujuk ini lebih dikenal di Indonesia.
So Mrs. Mayang just said that so far the finding is that the sujok is very useful, and that's why it is one of her plans to make it known or even more Indonesian aware of sujok. Thank you so much. Thank you. Terima kasih. Yes, and also now here people are more excited to know about the thumb. Dan juga sekarang orang mulai lebih ingin tahu mengenai jempol. They know that thumb is head. Mereka tahu bahwa jempol adalah gambaran dari kepala. And today new knowledge. Dan hari ini semua belajar mengenai topik baru. This thumb not only head, this is also representing our endocrine gland meridians. Bahwa jempol ini tidak hanya menggambarkan sebagai kepala manusia, tapi di jempol ini juga terdapat kelenjar endokrin. Also long bowel meridians. Juga meridian bowel panjang. And beautiful research of Professor Park Jae-woo, thumb is very great power. Dan berdasarkan sesuai dengan penelitian Profesor Park Jae-woo, jempol ini memiliki banyak khasiat. Thumb is the head. Jempol adalah kepala. And also thumb is the representing him. Juga jempol ini menggambarkan ilah at Allah. With this understanding, great healing power you can use which he has given in your hand. Dengan pemahaman ini, Anda bisa memahami pemberian Anda dari Tuhan, dari Allah, bahwa jempol atau ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Energy is finally six key. Energy adalah bagian dari 6 key. All gates are opening now. Semua pintu sudah terbuka. All participants are swimming in the world of energy. Peserta ini mulai mendalami untuk hal energi. And ready to learn more, more, more. Dan siap untuk belajar lebih banyak lagi mengenai energi. Hey, they wanted more about thumb. Mereka ingin tahu lebih banyak mengenai jempol. Let's revise this beauty of thumb. Mari kita akan mengulang keindahan dari jempol. They have already done this thumb lesson. Semua peserta sudah belajar mengenai kelebihan jempol. They just wanted small clipping. Mereka menginginkan sedikit clipping pendek. So let's focus the beauty of thumb. Mari kita berfokus pada keindahan jempol. We can sit here, please. Mari silakan. So thumb is the most powerful healing system. Jadi jempol ini adalah ada sistem penyembuhan yang paling kuat, paling bagus. There is great energy in this thumb. Ada energi yang bagus di jempol ini. It is head. Ini adalah kepala. And also this has information of animal head. Dan juga ada informasi untuk kepala binatang. This has meridians. Ini ada meridian juga. This has CV and GV. Juga ada garis CV dan GV. This has triorigin consciousness. Ini ada kesadaran triorigin. This thumb has six key consciousness. Di jempol ini ada kesadaran 6 key. And many more. Dan ada banyak lagi. When you reach the certain level of consciousness, saat Anda sampai pada pembelajaran beberapa level kesadaran, you can use the thumb. Anda bisa menggunakan jempol. When you are six key practitioner, pada saat jika Anda adalah praktisi 6 key, you can use this with six key consciousness. Anda bisa menggunakan ini dengan kesadaran 6 key. When you are triorigin practitioner, wah, kalau Anda adalah praktisi tri origin, you can use with triorigin consciousness. Anda bisa menggabungkannya dengan kesadaran tri origin. So according to level 1, sesuai dengan level 1, you are studying correspondence system. Anda belajar mengenai sistem correspondence. There is human head information in this thumb. Ada informasi kepala manusia di jempol ini. Two eyes, dua mata. Nose, hidung. Mouth, mulut. This you have beautifully understood. Ini bisa dipahami dengan mudah. And also you have experienced the result. Dan Anda juga telah mengalami. And there is also information of animal head. Juga ada informasi tentang kepala binatang. So there is a story. Jadi ini ada ceritanya. Why this is animal head? Mengapa ini disebut sebagai kepala binatang? The tail we have discussed in the class. Kita sudah membicarakan ini di kelas. But here I want to give just a tip. Ini tapi akan saya berikan mengenai saran atau tips.
So in animal head, the face is on the yang surface. Jadi di kepala binatang, bagian permukaan itu adalah di bagian yang. So we have points. Kita ada point of face here. Titik untuk wajah. This is open mouth view. Ini adalah gambaran dari mulut dalam kondisi terbuka. So points are located in such manner. Jadi itu adalah terletak di dalam point tertentu. That is why it looks like animal head. Makanya ini terlihat seperti kepala binatang. Yes. So animal is all the time opening its mouth. Jadi binatang itu membuka mulutnya setiap saat. So these are two eyes. Ini ada dua mata. Nose. Hidung. And open mouth view. Dan mulut dalam kondisi terbuka. This is the top of the head. Ini bagian atas kepalanya. This top of the head. Bagian atas kepala ini is brain. Adalah otak. We can treat head disease from here. Kita bisa mengobati penyakit kepala di sini. We can find the most painful point here. Kita bisa menemukan atau mencari titik yang paling sakit di sini. When you have headache, saat Anda ada sakit kepala, check these points. Periksa titik tersebut. Also when you study tri origin, juga pada saat Anda belajar mengenai tri origin, we have very big subject on animal head 4-point treatment. Kita ada topik bahasan yang luas mengenai kepala binatang untuk diterapi. Fundamental four forces of the universe. Pemahaman mendasar mengenai empat landasan alam semesta is represented here. Adalah digambarkan di sini. But now let's focus on face. Maka sekarang kita akan fokus pada wajah. Imagine. Bayangkan. This face in front of your real face. Wajah ini di depan wajah Anda. Just keep this face in front of your face. So, posisikan wajah kepala binatang ini di depan wajah Anda. For example, sebagai contoh. See, lihat, this is face, small face in front of big face. Ini adalah wajah kecil di depan wajah yang besar. This side is left eye. Di bagian sini adalah mata sebelah kiri. Here is the left eye. Ini mata kirinya. Right eye. Mata kanan. This is right eye. Ini mata kanan. Head. Kepala. This is head. Itu kepala. Center is nose. Di tengah ini adalah hidung. So this is the mouth. Ini mulut. Open mouth view. Dalam keadaan terbuka. This is left side of the mouth. Ini adalah bagian sebelah kiri mulut. And this is the right side of the mouth. Ini sebelah kanan mulut. You can divide this Anda into bisa four. Membagi mulut ini menjadi empat. Not only here. Tidak hanya di situ. When you understand insect system. Jika Anda saat Anda memahami mengenai sistem serangga, in finger full body, di dalam jari, this is the head. Ini adalah kepala. So when you bend, saat Anda membengkokkan, here also you get animal head. Di sini Anda juga ada bayangan untuk kepala binatang. Similar pattern in all fingers. Pola yang sama di seluruh jari. On another hand also the same. Di jari yang di tangan yang satu lagi juga berlaku prinsip yang sama. All these are left eye point this side. Semua ini adalah titik untuk mata sebelah kiri. So this is left side. Ini ada sisi kiri. And here is the right side. Dan itu adalah sisi sebelah kanan. Now you can focus. Maka Anda sekarang bisa fokus. If someone has to take. Jika Anda ada yang sakit gigi, divide this into four. Bagi ini jadi empat. Now, 8, 8, 8, 4. 8, 8 dan 4. So toothache point is located on the root. Titik sakitnya itu terletak di bagian akar kuku. If patient has right upper toothache, kalau pasien sakit gigi di bagian atas, go to right, atas sebelah kanan, maka cari yang sebelah kanan. Stimulate, distimulasi, find the painful point. Temukan titik sakitnya. Wherever you find the painful point, dimanapun titik sakit Anda temukan, put a mark, beri tanda. Then here you can put seed. Dan di sini Anda bisa menempelkan biji-bijian. If right toothache, jika sakitnya di sebelah kanan, then you can check here. Maka Anda bisa memeriksanya di situ. Find the painful point. Cari titik yang paling sakit. If left upper toothache, jika yang sakit adalah
Gigi di sebelah kiri atas. In this area, 8 points. Di area tersebut, itulah cari ada 8 titik yang bisa dicari. This is very small area. Ini area yang sangat kecil. So this toothache problem, this animal head is giving fast result. Untuk masalah sakit gigi ini, maka dengan teknik kepala binatang ini akan memberikan hasil yang cepat. So in right upper, any upper toothache, jika ada sakit gigi di sebelah kanan atas, if this is painful point, jika itu titik yang paling sakit, you can put one seed here. Anda bisa taruh satu biji di situ. Seed and you can just put on this point. Ada biji dan Anda bisa taruh di poin tersebut. Be careful, you should put the seed on the painful point. Anda harus meletakkan biji di tempat titik yang sakit. If you have right lower toothache, kalau yang sakit adalah di gigi bagian bawah, so see this is the position. Anda lihat ini posisinya. Animal mouth is all the time down. Mulut di tempat kepala binatang itu selalu dalam posisi ke bawah. This is the head. Ini kepala. So you put your seed here. Jadi Anda pasang bijinya di situ posisinya. And stimulate. Dan distimulasi. So this you can put seed neatly with the help of tape. Jadi Anda bisa menempelkan biji di sini dengan rapi, dengan ditempelkan dengan selotip. If some eye disease, jika ada penyakit mata, some inflammation, inflamasi, you can put dark blue color here. Anda bisa letakkan beri tanda warna biru di situ. Also you can stimulate. Anda bisa stimulasi and put seed dan meletakkan biji-bijian. So headache. Jadi sakit kepala, you can check all this area or painful point. Anda bisa periksa semua titik sakitnya. Stimulate all nearby point. Stimulasi di area di sekitaran titik tersebut. Some people get very fast result by stimulating animal head point. Ada banyak yang mendapatkan kesembuhan dengan menstimulasi titik di kepala binatang ini. And some people get fast result in human type of hand. Ada juga brain. Yang mendapatkan kesembuhan dengan cepat jika di terapi di bagian yang kepala manusia atau otak. This is the nose. Ini hidung. And now where is the tongue? Jadi lidahnya di mana? Oh, animal all the time taking out tongue. Binatang itu lidahnya selalu keluar setiap saat. Here. Itu tempatnya. So this stimulation. Jadi titik tersebut distimulasi will help to heal the tongue. Akan membantu menyembuhkan lidah. After stimulation, sesudah stimulasi, you can put the seed. Anda bisa memasangkan biji-bijian di situ. For gums, untuk gusi, you can massage this area. Anda bisa memijat area ini. For inflammation of gums, untuk inflamasi gusi, you can put black or dark blue color here after massaging. Anda bisa memberikan warna biru tua atau hitam di sini sesudah memijatnya. So say you have this on your fingers. Hal yang sama untuk jari Anda. So this is all face. Jadi ini semua adalah wajah. Only thing is you have to find the most painful point. Yang paling utama Anda harus mencari titik yang paling sakit. In which finger the painful point? Di manakah jari manakah tempat sakitnya? Accordingly you will choose. Anda akan memilih dengan sendirinya. Yes, and same pattern is on the right hand. Pola yang sama di tangan kanan. This is the ear point. Ini adalah titik untuk telinga. So you can treat if ear problem, you can treat here. Jadi kalau ada masalah, Anda bisa menterapi titik telinga di situ. For face problem, this is my favorite system. Untuk masalah penyakit di wajah, ini adalah sistem kesukaan saya. But also I'm ready to use this human type head. Tapi saya juga siap untuk memakai sistem kepala manusia. So this is so beautiful, one of the power of the thumb. Ini sangat indah, salah satu keajaiban jempol. Now we can see the next thing in the thumb. Jadi kita sekarang bisa melihat hal berikutnya di jempol. Our thumb has meridian. Jempol kita ada meridian. Thumb. You can see this thumb. Anda bisa lihat jempol ini.
regarding CV and GV Meridian. Untuk Meridian CV dan GV. This is CV central line. This is CV. Ini CV. And back side is GV. Di bagian belakangnya adalah GV. Now, in CV and GV. Di CV dan GV. Energy circulation is from down to up. Sirkulasi energi adalah dari bawah ke atas. Backside also down to up. Bagian belakang juga sama, dari bawah ke atas. So energy is coming from down. Jadi energi adalah dari bawah. Energy gate is down. Jadi pintu energi adalah dari di bawah. Backside also energy bagian, gate is down. Di bagian belakang juga sama, tempat masuknya energi dari bawah. Down to up. Dari bawah ke atas. CV is conception vessel meridian. CV itu adalah conception vessel. You can use this meridian regarding reproductive system problems. Anda bisa menggunakan meridian ini untuk masalah reproduksi. Also you can use if you have any problem in the central part of your body. Anda juga bisa menggunakannya untuk semua masalah di bagian tengah tubuh. And if you have any problem backside central part of your body, you can use GV meridian. Kalau ada masalah bagian tengah dari tubuh bagian belakang, Anda bisa memakai meridian GV. So this is the tonification. Ini adalah tonifikasi of CV meridian. Tonifikasi CV meridian CV. With the help of tape, dengan bantuan selotip, you can put this. Anda bisa memasangnya. We are not putting ini. Tape so that you can see clearly. Saya tidak memasang selotip supaya Anda bisa melihat dengan jelas. On patient, you have to use this tape. Di tangan pasien, Anda harus menempelkannya dengan selotip. This is CV tonification. Ini adalah tonifikasi CV. And this is CV sedation. Ini adalah sedasi CV. And back side also. Di bagian belakang juga. This is CV tonification. Ini adalah tonifikasi CV. And this is CV sedation. Dan ini sedasi CV. So you should remember in CV and GV energy is flowing from down to up. Anda harus ingat bahwa di meridian CV dan GV, meridian itu adalah dari bawah ke atas. But regarding endocrine gland meridian on the thumb, tapi dengan kelenjar endokrin di jempol, energy is flowing on yin side down to up. Energi mengalir dari sisi yin dari bawah ke atas. This is down to up. Ini adalah dari bawah ke atas. And back side is. Dan di bagian belakang adalah up to down. Dari atas ke bawah. So these are your endocrine gland meridians. Ini adalah meridian kelenjar endokrin Anda. We have done in detail today in today's class. Kita sudah membahasnya secara mendetail di dalam kelas. So we have pancreas meridian. Kita ada meridian pancreas. Adrenal meridian. Meridian adrenalin. And then we have reproductive system. Juga ada sistem reproduksi. Testes and ovaries meridian. Juga meridian sistem ovary. And then we have thyroid meridian. Kita juga ada meridian tiroid. Pituitary gland meridian. Meridian kelenjar pituitary. And then we have thymus meridian. Kita juga ada meridian thymus. So above the diaphragm, di atas garis diafragm, these endocrine glands are located on the yang surface. Kelenjar endokrin ini terletak di permukaan yin. And below the diaphragm, dan di bawah garis diafragm, endocrine glands located on the yin side of the thumb. Kelenjar endokrin terletak di bagian sisi yin dari jempol. So here energy circulation, dan di sini sirkulasi energi on yin side is down to up. Di sisi yin adalah dari bawah ke atas. And yang side, dan sisi yang, energy circulation is from up to down. Sirkulasi energi adalah dari atas ke bawah. For example, sebagai contoh, if you have to tonify ovaries, Anda harus mentonifikasi ovarium, then energy circulation on yin side is, sirkulasi energi di sisi yin, this central thumb meridian is ovaries and testes. Yang di tengah ini adalah ovarium dan testes. So white is down. Jadi mengapa ini ke arah turun? When I say white, it means white seen from top after application. Kalau saya sebut putih, maka itu adalah yang terlihat, sisi yang terlihat oleh mata kita pada saat sudah dipasang. Yes, so this is how you can do tonification on the yin side. Ini caranya Anda melakukan tonifikasi di sisi yin. And back side?
Dan di sisi belakang, energy flow is from top to down. Aliran energi adalah dari atas ke bawah. If you need to tonify pituitary gland, kalau Anda harus mentonifikasi kelenjar pituitary, then central back meridian is pituitary gland. Maka garis yang di tengah itu adalah garis meridian pituitary. So this is tonification. Ini tonifikasi. So we are discussing very short. Kita membicarakan secara singkat, because in detail we have already done in the class. Karena kita sudah menjelaskan secara mendetail di kelas. Also we have long bial meridian. Selain itu kita juga ada meridian bial panjang. This is liver and brain. Ini liver dan otak. Central, pusatnya. Here is liver and brain. Di sini adalah garis liver dan otak. You can see like this. Anda bisa lihat. This is lung. Ini adalah paru-paru. And this is spleen. Dan ini limpa. So this left side. Ini adalah yang sebelah kiri. So lung and spleen also meeting here left side. Jadi paru-paru dan limpa juga bertemu di sebelah sini. So this becomes lung and spleen long bill. Ini menjadi pertemuan paru-paru dan lung and spleen. Paru dan limpa. This is kidney. Ini adalah ginjal. This is heart. Ini jantung. Right side. Sisi sebelah kanan. So in thumb right side, di sisi jempol sebelah kanan, they are meeting, itu bertemu and becoming one, dan menjadi satu long bial. Satu garis bial yang panjang. So this is heart and kidney. Jadi ini adalah jantung dan ginjal. And back side, di sisi belakang, this is spinal cord. Ini adalah spinal cord. And this is gallbladder central meridian. Dan ini adalah garis tengah gallbladder. These two meridians meet on the center of the thumb. Kedua meridian ini bertemu di bagian tengah jempol. And this becomes gallbladder and spinal cord meridian. Ini menjadi meridian gallbladder dan spinal cord. And this, dan this side, ini sisi large intestine and stomach. Dan lambung. And similar pattern, this, if this side, then here also this side, stomach and large intestine. Jadi bisa dilihat kalau di sisi itu dan di sisi jempol tadi itu adalah garis meridian untuk usus besar dan lambung. And this side is, dan sisi ini adalah small intestine, usus kecil, and bladder, dan bladder, kandung kemih. So this in thumb also this side is small intestine and bladder. Jadi sama di jempolnya ada sisi usus kecil dan lambung. So sometimes dan bladder, sorry. Terkadang yes, sometimes in two energy lines we see the disease. Di dua garis energi kita melihat penyakitnya. For example, sebagai contoh UTI and fever. UTI dan demam. This is urinary bladder. Ini adalah kandung kemih, and also small intestine, dan juga usus kecil. Here is a combination. Ini adalah kombinasinya. So fever is small intestine. Jadi demam itu adalah usus kecil, and bladder is also excess because UTI. Dan kandung kemih juga menjadi berlebihan atau berlebihan karena adanya UTI. Both need sedation. Dua-duanya memerlukan sedasi. How you will put? Bagaimana memasangnya? Yang side energy flows from top dari to down. Dari sisi yang energi mengalir dari atas ke bawah. Here is the energy gate. Ini adalah tempat masuknya energi. So you put like this. Anda pasang seperti ini. So this was just a small glimpse. Ini hanya sekilas pandang saja. We have many more to study. Ada banyak hal untuk dipelajari. See you in next class. Sampai ketemu di kelas berikutnya. I am Bhupinder Kaur from India. Beliau adalah Bhupinder Kaur dari India. And now I am in Indonesia. Dan beliau sekarang ada di Indonesia. I'm very grateful to you. Dia sangat berterima kasih pada Anda sekalian. Thank you so much for your kind presence in the classroom. Terima kasih Anda sudah menyempatkan untuk hadir di kelas. I am full of gratitude. Saya sangat berterima kasih for showing interest in studying sujok. Karena Anda sudah memberikan minat untuk belajar sujok. And I will do my best to educate you the best of sujok. Dan saya akan melakukan yang saya bisa sebaik mungkin untuk memperkenalkan sujok pada Anda. And I'm ready to do hard work for you. Dan saya siap untuk bekerja keras untuk Anda. Even if class is finished, walaupun kelas sudah selesai, don't worry. Jangan khawatir. I will keep guiding you. Saya akan tetap mengarahkan Anda, memandu Anda. Today technology has reached advance. Hari ini teknologinya sudah sangat maju. So you
you will receive guidance all the time. Jadi Anda akan mendapat panduan setiap saat. I'm all the time with you. Saya bersama dengan Anda setiap saat. Because we are with noble mission. Karena kami ada yang misi khusus. To spread smile on this earth. Untuk menyebarkan senyum ke bumi ini, ke dunia ini. It is such a wonderful work. Ini adalah dunia yang sangat indah. We can help people. Kami bisa membantu orang. We can do pay management. Dan kita bisa melakukan pengaturan untuk rasa sakit. With the help of Sujok, we can bring smile on their faces. Dengan bantuan Sujok, kita bisa memberikan senyum di wajah mereka. Thank you so much for joining the hand in this noble mission. Terima kasih karena sudah bergabung dengan misi ini. Thank you so much to Professor Park Jae-woo. Terima kasih untuk Profesor Park Jae-woo. And thank you so much to him, dan the terima Almighty. Kasih, dan juga terima kasih kepada Allah Pencipta. Thank you so much, Nina. Terima kasih, Bu Pindarto. Terima kasih, Bu Maya. Thank terima you. Kasih. Thank you.